Udah orang, ha? Udah sepi. واتباعاً نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سلام ربنا آتنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين. Makanya makannya yang gampang, oke? Iya, janji nggak, teman-teman? Janji? Iya. Janji? Oke, sip. Kode nggak ada? Lampu, tuh lampunya kan di kamar mana tadi Om Iman pinjemin? Mana? Belum dibalikin? Mana, ayo? Tuh, ha, iya. Oh, kan? Kakak nggak mau balikin sih. Wah, ada ding, Kak. Nih, lampu tuh. Nih. Ya udah dibalikin, oke. Oh, dinyalain. Ya kan terang, apa nyalain? Iya. Mana ya korbannya? Nah guys, aku lagi mau beresin baju karena udah banyak yang aku gak pakai tapi masih bagus-bagus nih guys. Jadi kan sayang kalau aku simpen-simpenin gini, ini aku pasti kasihin ke orang aja karena sayang banget ini bajunya masih pada bagus-bagus. Sebentar ada suara bel pintu. Siapa yang datang ya? Cek dulu. Permisi. Dari mana ya, Mas? Ini ada pengiriman untuk Bunda Shanti. Rasanya saya nggak ada pesan bentar deh, tapi... Bun, ini aku buka ya. Aku simpan dulu ya, Bun. Oke, oke. Ah, ini dia loh Bun, betap yang aku maksud. Betap dari Lifebuoy. Kami kemarin tuh udah ngelihat konten Bunda Atta di sebelumnya. Dan Lifebuoy ingin mengirimkan produk Lifebuoy Mulcare mengandung 10 kali moisturizer dan 100% lebih kuat lawan kuman sehingga bisa menjadi solusi permasalahan kulit Bunda Ashanti. Wow, kaget banget dapat kiriman tak terduga dari Lifebuoy. Terima kasih Lifebuoy. Sama Bunda Ashanti. Terus aku juga dapat banyak banget ini kiriman sampai 1 bathtub sabun dari Lifebuoy. Iya. Kalian tunggu review aku ya. Makasih ya Mas udah mau nganterin bathtub Lifebuoy buat aku, sabunnya juga. Dengan senang hati. Semoga ini menjadi solusi buat kulit kering aku. Asyik. Nanti aku review ya. Oke. Sama-sama. Jadi hari ini kita belajar bahwa kulit itu bisa datang dari mana aja. Nah, kalian tungguin di vlog aku berikutnya akan coba ini produk-produk Lifebuoy Mulcare. Selamat menjalankan ibadah puasa ya semuanya. Amina. Hai. Halo. Hai sama Anti, hai dulu dong, halo. Jangan dibuka, dia terpanggil loh. Enggak apa-apa kayak gini. Halo.
Anti aja pakai. Ntar mau beliin dulu. Pakai laci. Ini anti arsi juga pakai ya. Oh, masya Allah. Ini belum masuk ke Abah. Gimana di dalam ke Abah? Karena malam Lailatul Qadar. Sampai pukul-pukulan dari luar. Dia ngambil air zam-zam disiramin ke orang-orang. Iya benar. Wah, habis tuh. Astagfirullahaladzim. Wah, benar. Assalamualaikum. Mama Nur. Ini hari ke dua. Iya, hari kedua. Masih banyak waktu, masih banyak waktu. Apa-apa yang penting kita udah mencoba ya, guys. Iya. Hari ini padat banget. Padat banget, rame banget di bawah sampai orang salat-salat di masjid itu masih. Pokoknya mah harus tembus karong ya. Malam ya. Gas. Oke, gas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bunda, hari ini kita iftar ya, Bunda. Di Dar At-Tauhid, betul sekali, Masya Allah. Ini Bunda cantik amat sih. Kalau aku laki amat. Laki kan? Jadi laki-laki di sini ya. Sesuai kodratnya ya. Iya, iya, oke. Okay. Iya. Mas, masih puasa? Semangat, Mas. Gantian katanya lu. Akhirnya makan udang yang berasa. Enak banget. Udangnya best. Tempo aku tuh gak kelihatan. Mana? Jadi gimana udangnya? Enak. Enak, Masya Allah. Makasih ya, Teh. Ajri gimana, Dek? Enak ya. Masya Allah, Masya Allah, Bun. Kumaha. Terima kasih, Teh. Pas-pasnya, Masya Allah. Nikmat Allah ini, nikmat Allah nih. Dengan view yang luar biasa, Masya Allah. Makanya kalau lihat kita view seperti ini, kita harus bersyukur, geng. Nuh. Orang lain mah gitu tuh buka puasa nah. Kita bersyukur banget. Kita bersyukur. Eh, punya di yang dalam. Ya, depan Ka'bah ya, besok ya. Oke. Gimana, Bang? Opernya, Bang? Mas? Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ali. Ah, thank you. Azura, 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 Azura sayang. Halo Aminah. Aminah. Mana? Neng. Aminah baru bangun ya? Iya. Ya, Aminah makan dulu sok. Aminah makan dulu, Di. Aminah makan. Aduh. Tapi kalau udah kenal mah ini ya. Takut. Tapi kalau pertama takut-takut gimana? Kayak papata ya. Benar dia bukan takut, malu ya. Oh, malu. Karena dia enggak takut sama orang. Asik. Cuma malu. Bismillahirrahmanirrahim, kita pakai santun ya. Ini mah kayak bunda, ini mah kayak bunda. Bunda, ini mah kayak bunda. Yang di aku ya mah aku bunda. Cantiknya. Iya, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Tabarakallah. Iya Allah. Berkah Mami, berkah Abang. Murah rezekinya terus ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Udah, Bang, Bang. Tadi. Kak, kamu kenapa? Udah ketiduran dari terawih. Baru banget. Sahur yuk.
Ngantuk banget. Alhamdulillah gak apa-apa, yang penting sehat ya nak ya. Bapak kan gak mau nolong Amina? Bayi pegang bayi. Bayi. Oh, ini mau video ini. Bayi pegang bayi ya? Iya. Lucunya ya udah deh. Bayi pegang bayi. Dia kan udah mulai bisa pegang-pegang bayi. Bisa ikut mainan. Apa mainannya di kolom tol? Habis selesai umroh ya, nah. Ka'bah. Panas enggak tadi? Panas. Ade lucu banget ya. Sayang-sayang ya adenya. Ade tuh mukanya merah kan habis kebakar soalnya kena matahari. Nah, juga tuh pipinya merah kan. Oh iya, sakit ya tangannya. Kenapa? Siapa yang nakal? Mama. Mama. Thank you, dikapet datang-datang dari kamar, langsung dikasih minuman. Pemandangannya langsung, insya Allah. Ini minum kopi gawa, sama kurmanya dicelup sama peanut butter. Bener gak Syah, gini? Iya itu bener. Enak banget guys. Faktor loh Syah loh. Banget. Bareng. Ayo, guys. Mau itu bikin dari aku ini. Mau ya, papa. Ya, ya, ya. Pernikahan Papa Ta dan Mama Nur bisa langgeng. Bisa sampai kakek nenek. Bisa pergi jeli-jeli bareng. Ini lah Tiffany ya. Enggak, no, no, enggak mami. Sehat, mohon batin ya. Sehat, hati-hati. Iya. Dadah, kakak. Dadah. Kita minum dong. Iya nih, minum. Emang bisa minum pakai ini? Bisa, ini mau pakai. Udah, oke. Gak jadi? Gak jadi. Pedes. Pedes, apanya yang orang gak makan? Apa ya? Obat. Oh, obat apa? Batu. Oh, ceritanya obat batu. Papa, mau ini gak enak. Oh, papa. Pedesnya obat batuknya, pedes. Oh, enak, manis. Oh iya, oke. Okay. Okay. Nah, mau kemana sih? Sabah. Sawah. Oh iya, sawah. Makan pada pete, jengkol, tadi gua baru ya. Bisa, bisa.